Wah, ada tempat wisata keren nih. Seru nih kayaknya. Ajak Nindi sama Prilly ke sana. Bagus banget pemandangannya. Udaranya pasti seger. Pengen buru-buru ke sana deh. Fix, ini keren banget sih. Aku harus ke sana. Aku telepon Nindi sama Prilly dulu kali ya. Pasti mereka juga suka destinasi ini. Nindi atau Prilly ya yang aku hubungin dulu. Prilly dulu lah. Mana nih anak? Lama banget angkat teleponnya. Prilly, angkat dong. Pus, maaf ya. Cer, gara-gara lu telepon, kucing lagi gue peluk jadi jatuh nih. Emang ada apa sih? Kok lu telepon gue pagi-pagi? Pril, ikut gue yuk. Ada tempat wisata menarik loh. Pasti kita bakal senang-senang di sana. Ih, mau banget. Ya udah nanti kita ketemuan ya. Oke. Pupus, kamu di sini dulu ya. Aku mau keluar bentar. Enggak bentar sih. Kamu jaga rumah ya, Pus. Dadah. Teleponin deh sebelum mandi. Tumben anak bangun pagi. Biasanya kan telat mulu. Ada apa ngap? Nelpon gue pagi-pagi. Ini loh Nin, gue ada tempat bagus nih buat kita liburan. Oh ya? Coba share dong, gue mau lihat. Boleh boleh, bentar-bentar. Tuh, udah gue share ya. Wih, mantep banget cu. Boleh-boleh lah kita kesana. Oke, yaudah buru lu siap-siap. Gue tunggu di taman ya. Sip-sip. Beautiful girl. Aduh, gaya apa ya yang bagus? Oh ya. Yeah. Aduh, cantik banget nih gue. Oke, udah siap. Meluncur gue, guys. Sabar banget gue mau foto-foto yang cantik. Yaudah yuk jalan. Ayo ayo. Lo yang bawa ya Li. Iya santai aja. Woi Cherry, rambut lo diemin apa? Aduh nusuk-nusuk mata gue ini. Ah iya kah? Enggak. Oh yaudah biarin aja begini. Enggak salah lagi maksud gue. Iya iya sorry sorry. Emang rambut gue nih gak bisa diem. Kayak orangnya juga. Lu juga ya. Prilly juga. Lah, ngapa jadi bawa-bawa gue? Gak apa-apa, biar seru. Ya, seru-seru. Kerja yang ngeledekin doang lo. Uhuy. Kapan nyampe nih, Li? Besok sih kayaknya. Dih, lagi lu berisik amat. Gue udah gak sabar mau foto-foto. Prilly, ya Allah. Bawanya jangan brutal amat. Gue kan pembalap profesional, jadi ya lo tau sendiri lah, gak enak kalau mabuk. Everything is easy. Ampun sepuh. Prilly, ya Allah gue mabuk ini. Haha, lagi nanjak, tunggu. Ampun dah, lama-lama gue kabur kalau yang nyetirnya lo. Udah mau nyampe gak sih, Li? Gimana sih lo? Kita kan mau ke tempat yang indah. Wajar aja kali perjalanannya gak semudah yang lo kira. Lu bawel banget sih, Nin. Habisnya gue udah gak sabar. Tapi yang pasti setelah melewati perjalanan yang terjal ini, kita bakal menemukan surga dunia. Lucu, demi apa? Ini cakep banget. Ah, lu nanti full JJ remake lagi. Yoi dong. Wah, cakep banget, oi. Turun yuk. Ayo, ayo, gue udah gak sabar. Aduh, pilihan gue mah udah pasti bagus, ya kan? Iya, Cer, benar. Kalau gitu, ayo kita temuin pemiliknya. Iya, iya, ayo. Kita telepon aja di sini. Iya.
Halo? Halo Mas, kami sudah sampai di Lake Hamside. Oh, kalian sudah sampai ya? Ya sudah, kalau gitu saya segera ke sana ya. Iya Mas. Wah, cepet banget mereka nyampe. Halo semua. Selamat datang di Lake Hamside. Hai Mas. Nama saya Arga, saya pemilik tempat ini. Oh iya Mas. Oh iya, sekedar info. Ada apa Mas? Jadi ada peraturan di sini. Kalian boleh kemana aja, kecuali ke campsite itu. Oh, campsite yang di seberang itu ya Mas? Emang kenapa Mas? Oh, nggak apa-apa. Cuman campsite itu udah tua. Oh, begitu, Mas. Baiklah kalau begitu. Selamat bersenang-senang ya. Iya, Mas. Ayo digas dong bro, ntar gue ngebut ngamuk lo. Enggak, gas aja yuk. Oke. Wow, asik. Bro, nanti ada tanjakan panjang banget. Nah, lo pasti bakal lihat keahlian gue. Iya, coba tunjukin. Aduh, kok miring. Aduh, hati-hati kek lu. Aduh, sorry ya guys ya, gue juga kaget. Huh? Lo ngapain banting setir sih? Agak panik tadi gue. Ngegas juga jadinya. Gimana sih katanya jago bawa mobil? Oh iya, itu memang gue jago banget malah. Nih nanjak nih, bentar lagi sampai. Wow. Asik men, gimana nyampe sana nih? Nih, bentar lagi kita senang-senang. Akhirnya. Wih, gila banget cowok pemandangannya. Ih, bagusnya. Ada orang juga. Lah iya, gue pikir kita liburan bertiga. Permisi. Halo semuanya. Aduh, canggung banget nih gue. Aduh, cakep banget nih cewek. Halo, salam kenal. Nama aku Prilly. Oh iya, nama aku Aliando. Hah? Alioncom kali. Aduh, sabi lah, rambut biru. Dih, lu nih. Hei, kenalin, kalau aku namanya Putra. Nama aku Putri. Hah? Sejak kapan nama lu Putri? Sorry, maksud aku nama aku Cherry. Maaf Lata. Huh? Oh iya gak apa-apa. Mau Lata atau enggak, kamu tetap nomor satu di hati aku. Dih, najis banget gombalnya. Jahat lu Yan. Kalau nama aku Nindi. Oh, salam kenal Nindi. Namaku Rian Beb. Rian maksudnya. Huh? Baru kenal udah babe-babe aja. Udah berasa sayang. Jamet lu berdua. Kira-kira kalian penasaran gak sih sama pesannya Mas Arga tadi? Kok gue ngerasa aneh banget deh. Emangnya kenapa? Tadi dia bilang campsite itu tua. Padahal kan jelas-jelas dua campsite ini kelihatannya masih kuat banget. Iya benar. Kok gue baru kepikiran? Saya ngantuk banget. Masih sore. Aduh, aku mau cium muka dulu deh biar ngantuk. Iya, airnya sejuk banget. Dingin, Loh, kok berubah jadi darah? Apa ini? Ada apa nih? Kok gue kayak dengar suara si Prilly teriak? Ayo, kita samperin. Apa Prilly? Lu gak apa-apa kan? Gue ngeliat
danau itu warnanya berubah jadi merah, persis kayak darah. Gue yakin 100%. Hah? Udara? Warna merah gimana, Li? Danau ini udah jelas-jelas airnya bening. Dari tadi kita lihat juga gak ada apa-apa. Lo mimpi kali, baru bangun tidur kan? Biasa orang kalau bangun tidur sore-sore kan suka linglung. Tetapi gue lihat beneran. Makanya lo kemana-mana jalan sendirian. Yaudah, kita duduk dulu sini. Coba lo ceritain dari awal. Loh, Jerry, Nindi, kalian kemana? Kok kalian gak ada sih di sini? Masa mereka di tendanya Ali? Ngapain mereka di sana, Ali? Loh, Prilly? Lah, kamu sendiri? Kamu lihat Cherry sama Nindi gak? Enggak, aku juga lagi nyari Rian sama Putra. Dia gak ada di tenda. Kamu sendirian juga? Iya, makanya aku nyari kesini. Yaudah, yuk kita cari bareng. Iya, ayo, ayo. Aduh, mereka berempat kemana sih? Masa malam-malam ngilang? Loh, Prilly, lihat itu. Mereka ngapain di sana? Itu mereka. Hei, kita di sini. Cherry, Nindi. Ayo kita samperin, Li. Prilly, Aldo. Itu juga ada Putra Prilly. Sama Rian. Lo jangan kesini, Li. Nindi, Cherry. Kalian kenapa bisa di situ? Kalian ngapain? Bagaimana kalian bisa masuk? Ini kan kayu tinggi banget. Kami sendiri gak tahu. Bangun, kami udah dari sini. Prilly, Ali, kalian jangan dekat. Menjauhlah dari kayu bakar ini. Cepat. Prilly. Dok, mundur dok. Iya, lu jangan dekat dok. Aduh, barusan gue mimpi buruk. Lo kok mau buka sendiri tendanya? Ayo bangun, Nindi! Setan! Prilly, kenapa? Ada apa, Li? Ada apa? Ada setan! Hah? Di mana? Di sini! Ini, depan tenda! Lo mimpi lagi kali, Li? Tapi ini jelas kebuka kan tendanya? Yaudah. Itu dia. Dimana, Li? Gak ada kok. Kamu sudah bangun. Ayo sini gabung. Mimpi doang. Syukurlah. Aduh, deg-degan banget. Weh, ada apa ini pagi-pagi udah ngumpul begini? Kita mau berenang danau itu. Kayak seru banget deh. Kayak kita nunggu kamu bangun dulu. Apa? Berenang di situ? Jangan, saran aku, kalian jangan berenang deh. Alasannya apa kita gak boleh berenang? Itu kan tujuan kami kesini. Memangnya ada apa, Li? Sabar guys, kita dengerin dulu penjelasan dari Prilly.
udaranya kan agak dingin. Takutnya kita sakit gitu. Di sini kan gak ada klinik, apalagi rumah sakit. Iya sih, benar juga. Ya udah kita gak usah jadi berenang deh. Oh ya, kemarin kan gue bawa gitar nih. Sini, gue nyanyiin satu lagu. Boleh, boleh. Suara lo kan enak, Dok. Gas cuy, kita nonton konser gratis. Yo, yang bisa dorong gue nanti gue kasih gocap pas balik. Eh, mau banget gue. Awas, awas. Ayo, kita kan gue gak mau gocap. Wewewewewe. Eits, bagi empat. Enak aja, bagi empat sini. Hahaha, lucu banget kalian ini. Kalau 10 menit, woy, berarti 500 ribu ya. Enak aja lu, Nin. Wih, bro, udah, bro. Kepala gua pusing. Aduh. Maafin kita ya, Li. Kita kayak kekencengan deh tadi. Ya, Li. Gua juga minta maaf ya. Ya, ya, gak apa-apa. Ntar lu semua dapat gocap kok dari gue. Bukannya gak boleh ada yang kesana? Hah? Itu beneran orang? Loh, dia ngapain? Gue harus kabarin ke teman ini. Yang bener lu, Dok. Tapi bener juga kata Prilly. Itu bangunan masih kokoh banget. Iya, makanya gue jadi penasaran. Apa yang disembunyiin Mas Arga? Aku udah curiga dari awal. Bentar. Kita perhatiin situasinya dulu. Kira-kira ada orang atau Mas Arga nggak di situ? Gue sih penasaran, tapi takut. Ayo buruan, Dok, kita masuk. Bang-bang waktu kita kalau di sini. Yang ada keburu ketawa nanti. Iya, benar kata Putra. Ayo kita masuk. Ya udah, Dok. Kayaknya udah aman deh. Yuk kita ke sana. Ya udah, ayo. Tapi kalian semua jangan berisik ya. Banyak mayat. Pantas Mas Arga ngelarang kita kesini. Ternyata ini alasannya. Sudah waktunya aku mencari mangsa. Aku harus menyiapkan peralatan untuk nanti malam. Hah? Ada suara orang jalan. Jangan-jangan Mas Arga. Iya, ayo kita sembunyi. Malah mati lampu sih. Aduh. Itu dia Mas Arga. Dia mau ngapain lagi ya? Jangan berisik. Aduh, kakiku ada bercak darah gak ya? Jangan sampai mereka pada curiga. Cepat kalian semua turun. Aku bakal jaga-jaga di ujung. Ayo Li, pelan-pelan. Bahaya, jangan terlalu di belakang banget. Iya Li, macuan. Teman-teman kalian pelan-pelan ya. Iya. Ayo, dikit lagi sampai. Aduh. Kalian mau ngibulin aku. Prilly, ayo. Cepat teman-teman, supaya pergi dari sini, ayo. Iya, lari, cepat. Hei, mau kemana kalian? Cepat. Cepat kalian semua lewat sana. Jangan sampai menyentuh pagarnya. Itu ada sengatan listrik. Hubungi polisi dan ambil mobil cepat. Oke, nanti kita jemput. Hati-hati, Dok, Pril. Bagaimana ini?
Kita nggak bisa lewat kanan. Itu licin banget. Turunin aku dulu, Dok. Aku masih bisa jalan kok. Tadi cuma shock aja. Nggak apa-apa. Ya udah, Li. Tapi tetap deketan sama aku. Jangan ada di belakang. Ikutin perintah aku ya. Iya, Dok. Ayo. Pagar ini ada sengatan listrik. Pelan-pelan. Sengatan listrik? Jangan-jangan menyentuh apapun dari pagar ini. Oke. Nanti kita bisa tersengat. Ah, berhasil. Ayo cepat. Kamu masih bisa lari kan? Bisa-bisa, Dok. Tenang aja. Kalau udah capek, bilang aku. Biar aku gendong kamu lagi. Iya, Dok. Kita lewat sini. Aduh, kakiku. Kenapa, Li? Enggak apa-apa, tenang aja. Ya udah, kamu tahu jalan sini emangnya? Tahu kok, Dok. Sebelumnya aku udah sempat searching tentang tempat ini. Oh, ya udah kalau gitu. Itu mereka. Aldo, Prilly sini. Ayo buruan, kita harus cepetan jalan. Arga ngejar kita. Gue bakal ngebut. Kalian pegangan. Iya, Dok, iya. Woi, Aldo, dia di belakang. Ngebut dikit, Dok. Iya. Mereka berhasil kabur. Syukurlah kita lolos dari psikopat itu. Ya aduh, tadi gue bener-bener panik pas lo sama Aldo belum nongol-nongol. Iya, tadi gue sama Aldo lewat jalan pintas. Jadi tadi berdarah. Yang penting kita selamat. Iya, benar katamu. Kalian udah ngubungin polisi kan? Udah kok, polisi lagi menuju ke sana. Jadi ini tempatnya. Kalau nggak salah, sebelumnya tempat ini juga pernah ada kasus. Tapi nggak tahu kasusnya hilang gitu aja. Ya sudah, berarti pemilik tempat ini memang bermasalah. Ayo, kita segera tangkap orang ya. Jelaskan, mengapa kamu membunuh mereka semua dan kamu simpan mayat mereka dalam campsite itu? Itu semua demi tempat wisata saya laris. Selama ini, saya sama sekali tidak punya pekerjaan. Di semua tempat, saya selalu ditolak. Jadi, saya mendatangi dukun. Untuk merubah saya menjadi kaya raya, saya harus menumbalkan sekitar 30 orang. Saya sudah berhasil. Saya butuh 8 orang lagi untuk ditumbalkan. Demi tempat wisata saya ramai selamanya. Dasar tidak berperi kemanusiaan. Kamu saya tangkap. Karena kamu telah membunuh banyak orang, kamu akan dipenjara seumur hidup. Apa? Seumur hidup? Tidak! Tempat wisataku!